Maaf banget nih, seharian pakai masker. Banyak juga ya masalah sampah plastik di Indonesia. Oke, aku lihat laptop deh. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Telepon nikah. Ah. Nika, apa kabar? Lagi ngapain nih? Gak sibuk kan? Bentar ya, lah. Bentar, bentar. Nggak kedengeran sih. Aku tanya Reza dulu. Oke, cepet ya. Masih. Oke, ada apa nggak? Wah, tumben banget nih ngubungin aku. Pengen diskusi apa Jadi nih? gini, tadi kan aku habis di minimarket kan, ya aku baru pulang nih. Nah, aku masih lihat banyak banget orang tuh masih pakai tas kresek plastik itu loh dari minimarket. Nah, terus kan aku pulang nih, aku tuh masih penasaran sama mereka. Terus aku tuh lihat-lihat kan di HP ada artikel tentang sampah plastik di Indonesia. Nah, aku buka di laptop, ternyata tuh tau nggak, Indonesia itu termasuk salah satu dari negara yang angka sampah plastiknya itu terbanyak di Asia, bahkan dunia. Menurut kamu gimana tuh, Din? Ya, kalau emang masalah sampah plastik, emang nggak bisa dipungkiri lagi ya. Itu udah masalah sejak bertahun-tahun lalu. Apalagi Indonesia itu salah satu negara kan di Asia yang penyumbang sampah plastik terbesar. Bahkan kemarin tercatat per tahun itu menghasilkan 3 juta ton. Itu kurang lebihnya segitu. Nah, yang di laut itu kurang lebih itu antara 0,5 sampai 1,2 juta ton per tahunnya juga. Itu yang mencemari laut. Nggak bisa dimungkiri lagi. Apalagi ditambah pandemi kayak gini. Ya sih, awalnya nggak keluar-keluar rumah. Tapi sampah lain, sampah rumah tangga, lebih banyak lagi. Jadi gitu, aku baru tahu nih, Dit, dari kamu. Iya. Nih, ntar ya. Aku send info berita nih. Soal tentang sampah lagi nih. Oke, bentar ya, aku cek dulu. Oke, coba buka WhatsApp kamu. Bisa nggak? Udah keluar belum? Bentar. Gimana? Udah masuk belum? Udah. Nah, kayak aku jelasin ya. Di video Oke. itu udah terlihat data kan? Data di berita itu Iya. ada sampah masker sekali pakai yang dihasilkan kurang lebih itu 129 miliar per bulannya saat pandemi kayak gini. Wow. Coba bayangkan, 129 miliar per bulan sampah masker sekali pakai. Ditambah ada limbah sampah plastik yang tadi kita bicarain awal-awal tadi. Nah, kalau kita bayangin lagi lah, secara ke depan, itu kalau semua sampahnya taruh darat, bisa jadi nggak itu pegunungan sampah yang penuh dengan limbah kayak gitu. Oh gitu, berarti masalah limbah masker ini udah jadi salah satu problem yang harus kita perhatikan di Iya, Indonesia. emang harus diperhatikan banget kayak ini. Nah, BTW Dik, aku mau cerita nih. Kan setiap aku keluar tuh aku harus pakai masker kan? Nah, aku tuh ngerasa pengap, panas, terus kayak nafasku tuh susah gitu loh karena aku ketutup sama masker kan? Nah, apa sih sebenarnya pentingnya masker? Kenapa sih kita kalau pergi tuh harus pakai masker? Sepenting itukah masker untuk kita? Menurut kamu gimana, Dik? Wah, kamu jangan beranggapan kayak gitu lah. Itu nggak baik loh. Tahu nggak fungsinya masker itu? Masker itu dapat melindungi kita dari partikel-partikel yang ada di udara agar tidak masuk ke paru-paru kita. Jadi, kita nggak boleh beranggapan kayak gitu. Kalau itu bikin mengap, nggak apa-apa. Ya, setidaknya itu biar melindungi kita
dari yang ada di luar gitu. Oh gitu. Sebenarnya gimana sih cara bedain mana masker sekali pakai, mana masker yang bukan sekali pakai? Nah, gini, untuk menghindari masker sekali pakai, masih ada jalan alternatif kan lah, yaitu masker yang bisa dipakai berulang kali atau yang reusable. Nah, masker kayak gitu biasanya salah satunya itu yang udah viral sekarang itu kan kayak masker scuba, masker kain katun, ada lagi kan yang masker tentang yang bisa diganti filternya pakai tisu itu loh lah. Nah, itu udah paling bagus tuh untuk menggantikan masker sekali pakai. Nah, minimal kita harus punya dua masker lah. Kalau bisa tiga sih, kita bawa terus. Nah, setiap 4 jam kita harus ganti biar menjaga kesterilan yang ada di masker kita pakai itu. Itulah. Oh gitu, jadi kita harus minimal bawa dua masker nih kalau ke rumah. Pengetahuan baru tuh buat aku, Dik. Makasih ya, BTW. Oh iya, aku tuh masih heran loh sama orang-orang di luar sana. Kenapa sih mereka tuh masih ada yang pakai masker sekali pakai gitu? Padahal kan kalau aku dengar-dengar tuh, kan udah ada penjelasan resminya kan dari pemerintah untuk mengganti sampah, untuk mengganti masker sekali pakai dengan masker yang tidak sekali pakai. Ya kalau menurut aku yang dianjurin pemerintah itu udah benar, tapi emang kalau Ya, stereotip benar. atau pemikiran orang-orang kan berbeda dari kita. Jadi ya mereka membuat pakai itu, tapi udah dianjurin pakai ini, ya sebenarnya kita lebih memperkenalkan lah sebelumnya itu. Tapi aku masih pesimis nih sama pemerintah. Kira-kira bisa teratasi nggak ya masalah sampah ini di Indonesia? Terutama masalah sampah plastik, sampah masker, sama sampah rumah tangga. Itu yang jadi concern utama di Indonesia sekarang ini. Emang, kalau untuk mengatasi kayak gini, emang butuh waktu yang lama. Tapi bukan nggak pasti juga nggak bisa diatasi. Pasti bisa diatasi. Tapi tidak dengan sekejap, des, bisa diatasi. Pasti ada kayak waktu yang bertahap untuk mengatasinya. Sedikit-sedikit, tapi lama-lama sedikit. Oke, Dik. Mulai sekarang kita harus sama-sama mengingatkan dan menyadarkan orang-orang di sekeliling kita, terutama teman-teman dan keluarga kita. Ya, nah, sebelum kamu ngomong kayak gitu, kamu sendiri siap belum jadi agen of change? Semoga ya hari ini lebih baik. Yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Semoga ya pagi ini lebih cerah. Apa yang harus ku cari, apa yang harus ku